Okay guys, kali ini aku mau review Indomie goreng rasa ayam geprek. Ini baru pertama kali saya membeli dan mau mencobanya seperti apa rasanya. Saya akan bikin dua. Ini nanti gimana rasanya? Apakah pedas atau enggak? Sama seperti mie goreng yang lain. Kita lihat bumbunya. Ini di sini seperti biasa ada bumbunya. Lalu ada berapa bumbunya? Ini ada, oh ada dua. Ini mungkin cabenya ya. Jadi nanti saya akan coba tuangkan. Ini ketinggalan ada satu lagi, nah ini bumbunya juga ya. Ini krim-krimnya guys. Udah ada tiga di dalam bungkusnya. Nah ini ada tiga bumbunya. Ini kita lagi menunggu matang mie-nya. Kita sudah masukkan tadi bumbunya, ada tiga bungkus ya. Ada bumbunya, ada pedasnya, dan ada seperti yang garing tuh bawang-bawangnya gitu. Okay, ini sudah jadi mie goreng, Indomie goreng, ayam geprek. Sekarang Videla mau mencoba makan, tapi memang ini kalau ngelihat dari tampilannya menarik sekali. Coba. Wow, anak kecil makan mie Indomie ayam geprek. Kayak makan mie, apa itu namanya? Yang baru satu uap aja kayaknya pedes ya, Del ya. Yang kayak yang Indomie bungkus hijau itu apa namanya? Oh iya, yeah, sambal hijau. Itu pedesnya kayak ini. Aku gak pedes, jadi aku gak kepedesan. Tapi jangan terlalu banyak sayang, nanti bagi dua sama bunda ya. Karena kalau di semuanya makan anak kecil kurang baik. Enak nih kayaknya, mantul. Tapi yang namanya Indomie itu emang enak terus ya. Mie goreng ayam geprek. Tuh guys, lihat tuh. Mantul banget nih. Ngomong nih. Oke, bunda sekarang cobain. Ini bikin dua, yang satu sebenarnya buat omnya Videla karena bundanya nggak mau makan satu piring gini. Coba ya, bunda sekarang mau nyoba. Tapi asin-asin gitu ya. Kan kalau yang Indomie goreng yang biasa itu ada manisnya, kalau ini mah lebih condong ke lebih asin gitu. Just kayak ayam geprek, wah gimana? Oh my god, kita coba ya. Jangan terlalu banyak, Nak. Karena, ya kita bareng. Ya. Karena ini pedesnya lumayan kalau buat anak kecil. Kalau yang gak suka pedes, mohon jangan ditiru makanan. Yang tidak suka pedes banget. Videonya juga udah lumayan banyak tuh. Ya tinggal dikit. Oke, okay, once more. Oke. Okay. Dikit lagi. Oke. Okay. Pedes ya. Udah sampai bersih banget. Berapa nilainya? 1.66.
100. Wow. Kayak samyang challenge aja. Iya, emang ini pedes, guys. Karena kan namanya juga ayam geprek. Pasti pedes. Wow. Oke, itu aja ya. Sampai baju kamu kotor banget. Thanks for watching. Kalau kamu suka video ini, jangan lupa subscribe, like, comment. Okay. Share ke teman-teman kalian ya. Bye-bye.